Pertama kali penghuni di daratan Sultra itu suku Murnin. Suku Murnin ya. Berarti suku tertua ya Pak Suku Jelaskan. suku tertua dan itu diakui oleh sejarawan seperti Pak Profesor Abdul Rauf Tarimana. Nah, mengenai suku Murnin ini sendiri nih Pak, sejarahnya bagaimana sih awal mulanya suku Murnin ini di Sulawesi Tenggara? Berdasarkan penelusuran saya secara literatur berasal dari Asia Tenggara yaitu di daerah kita sebutkan sebagai Tiongkok Selatan gitu. Jadi memang sampai sekarang klaim bahwa Murnennya itu berasal dari Bumbana ya Pak, klaimnya. Bukan berasal dari Bombana. Moro nenek hari ini ada di Bombana. Gitu, itu iya. asalnya tadi yang saya Iya. uraikan gitu Apa yang melatar belakangnya menjadi dasar Bapak menulis buku tersebut? Buku ini nih, yang ya. sekarang sudah diperjualbelikan. Orang Moro nenek itu punya tradisi lisan, jadi Iya. semuanya itu dilakukan secara verbal, sehingga hari ini ketika kita ingin membuat semacam buku kesulitan. Ya, pada dasarnya kehadiran Moro nenek di Sulawesi Tenggara menjadi suku tertua, semua suku pasti punya ciri khas dan kebanggaannya masing-masing, salah satunya ini suku Moro nenek.